Beberkan ketulusan Ivan Gunawan. Denny Darko, ada gerbang yang tak bisa dilewati Ayu Ting Ting. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kabar kedekatan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting selalu menuai rasa penasaran banyak orang. Berbagai ramalan soal kedekatan mereka, tak juga memperjelas soal hubungan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting. Salah satu yang membongkar soal hubungan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting adalah Denny Darko. Dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya lewat YouTube Denny Darko. Dibaca lewat kartu tarot adalah ketulusan Ivan Gunawan atau yang kerap disapa Igun. Yang menarik ada gerbang yang tidak mungkin dilewati oleh Ayu. Ucap Denny Darko saat menemukan kartu Sword of Eight. Denny Darko menyebutkan jika ada satu gerbang yang tidak mungkin dilewati oleh Ayu Ting Ting. Namun, Denny Darko tidak bisa menjelaskan gerbang apa yang tak bisa dilewati oleh Ayu Ting Ting ini. Tapi yang pasti, dia Ivan Gunawan, di sini memiliki batas tertentu. Sampai titik ini dia bisa lakukan. Lebih dari itu dia tidak akan bisa lakukan. Tambah Denny Darko. Meski begitu, Denny Darko menjelaskan jika Ivan Gunawan sangat sayang dan ingin melindungi sosok Ayu Ting Ting. Hal ini diungkap pembaca kartu tarot ini karena sempat memiliki satu program yang sama dengan Ayu Ting Ting dan Igun. Ivan Gunawan memang lebih perhatian dan simpati saat kamera tak menyorot kegiatannya dan Ayu Ting Ting. Denny Darko membenarkan hal ini karena kerap melihat dengan mata kepalanya sendiri. Saya lihat memang mereka berdua memiliki kedekatan. Tandas Denny Darko. Meski begitu, hubungan Igun dan Ayu Ting Ting hingga kini belum terlihat jelas arahnya. Namun begitu, Igun dan Ayu Ting Ting selalu terlihat dekat satu sama lain. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.